Buat teman-teman yang pengen buat kelapa gongseng sendiri ataupun bahasa Acehnya unilu ataupun itulu ya. Nah, sini ikutin aja cara ini. Pertama sekali langsung tuangin aja kelapanya, kelapa parut ke wadah ataupun wajan, kemudian gongseng deh sampai warnanya coklat. Jangan sampai hitam atau gosong ya. Setelah itu langsung lagi panas-panasnya nih, kita langsung ulek aja. Oh, mau menggunakan blender juga boleh ya, atau menggunakan lesung juga oke. Ulek terus, bisa juga dibantu dengan sedikit menambahkan minyak makan untuk memudahkan kita mengulek. Nah, setelah halus seperti ini jadinya, bisa digunakan untuk berbagai macam menu masakan.